Wey. Bang. Apa? Tanya sikit boleh? Ha, kau nak tanya apa? Kacau pula. Wey, kau pernah terfikir tak? Air masak tak dapur tu, kita minum, dia pergi mana? Takkanlah kau tak tahu dia pergi mana. Mestilah dia pergi jalan-jalan. Beli barang shopping mall. Betul ni, dia pergi kedai runcit Pak Abu. Mestilah dia pergi pegut kau. Apa benda lah kau ni, Alah, aku tanya je. Bukan apa tu. Aku cadang nak belikan penapis air untuk mak aku. Kau tahu tak kat mana murah-murah? Penapis air? Yang murah-murah? Kenapa kau tak cakap dari tadi? Aduh. Ni, aku ada tutup kedai ni kat Kajang. Memang mur-mur kedai dia. Jual penapis air. Serius lah? Aku nak tu beli. Kau nak betul? Okey, macam ni. Tak apa. Aku beli pakai duit aku dulu. Nanti kalau kau dah ada duit, kau bayar eh. Baik je kau ni. Boleh. Boleh? Okey, jap. Kau nak betul mak aku ni. Mak, teman beli penapis air. Kau nak warna apa? Dekat kedai ni, dia ada jual warna merah, warna biru, warna kuning. Hijau pun ada. Bukannya warna putih je ke yang aku tahu? Warna putih je kalau penapis air. Ada macam-macam warna lah. Ya ke? Aku pun tak tahu. Boleh lah. Aku nak warna hijau. Warna hijau? Warna hijau. Macam ni. Kau buat kan? Macam mana? Nak beli ke tak nak? Murah kot. RM1 weh. Kau kena beli. Macam mana sekarang? Assalamualaikum dan hai. Saya Syafiq Ahmad. Dan hari ini saya nak review pasal madu Ohani. Assalamualaikum dan hai, saya Syafiq Ahmad dan hari ini saya nak review pasal madu Ohani. Menurut Ohani ni dia adalah 100% raw dan pure and harvested wild. Macam mana nak rasa? Sebab itulah hari ini saya nak test makanan ni sebab saya suka bermadu tapi saya tak boleh bermadu. Sebab apa? Sebab saya tak ada isteri macam nak bermadu. So suka hati saya lah. Siapa-siapa saya nak keluar. Tiba. Okey, kita sekarang ni nak unboxing Ohani. Macam panggil girlfriend Ohani. Pasal dulu ada girlfriend, bolehlah panggil Ohani. Sekarang tak ada girlfriend, panggil apa? Oh my god je lah. Tapi masa ada girlfriend pun, aku cakap oh my god juga. Jadi risau. Alright, kita tuang ya. Okay, kita cuba sekali lagi. Sedap-sedap. Sangat sedap. Ini kalau kita buka macam apa? Bubble Bee tu pun boleh rasanya. Beli madu dia, beli konflik. Letak soft ice cream. Kau tuanglah buah hati kau. Boba tu boleh buat sendiri. Jadi kawan-kawan dapatkan Ohani sebab rasa dia memang sedap. Dan rasa madu seperti mana yang tak dapat madu boleh dapatkan ini. Jadi siapa dah dapatkan Ohani boleh hubungi Cik Rosana di 019-33-33-966. Cepat dapatkan sebab boleh dihantar di West Malaysia dan juga East Malaysia. Harga memang sangat berpatutan untuk madu macam ni. Sebab madu memang, orang kata ni madu ori lah orang kata. Jadi itu saja, jumpa lagi dan jangan bermadu ya bagi mana dah bersuami. Kalau isteri tak bagi, sila communicate dengan isteri elok-elok untuk bermadu. Tahu? Kerana madu itu, bermadu itu juga adalah merupakan sunnah Nabi. Juga madu ini. Bye.